Oke, pertama kita siapkan ulekannya. Ulekan batu ya, biar lebih gampang. Lalu tambahkan secukupnya kencur, bawang putih, satu butir kecil. Lalu rawit secukupnya. Lalu tambahkan garam. Kita ulek. Sekarang tambahkan gula merah secukupnya ya. Kalau aku sih sukanya pedas, manis kayak gitu. Tambah lagi ya gulanya. Sekarang tambahkan kacang tanah. Ini aku kacang tanahnya pakai yang udah digiling ya. Tambahkan secukupnya aja. Oke, lalu tambahkan air. Tes and koreksi rasa ya, kalau kurang asin, kurang manis boleh ditambah lagi. Ini aku udah pas asinnya, manisnya, pedesnya. Sekarang tambahkan kacang panjang. Nyet-nyet ya. Lalu tambahkan terong. Terongnya muda banget, enak. Kol. Tambahkan timun. Toge. Wangi banget, nyegerin deh. Ya, sekarang tambahkan daun kemangi secukupnya biar tambah sedap ya, biar tambah menambah appetite ya, atau nafsu. Enak banget, ini nyehatin juga. Ini saladnya orang Sunda ya, vegetable salad with peanut sauce. Mantap banget. Sekarang tambahkan kucuran jeruk ya, jeruk limau.
Iya, tambah segar. Mantap. Bijinya jangan sampai ke bawah ya, nanti pahit. Oke, cukup. Kita aduk kembali. Bedok pisangnya, bedok kia tuh. Ini nggak pakai tambahan kentang atau ubi, cuman pakai itu aja, kacang tanah. Tuh, oh my god. Nah ini dia ya, karedoknya udah jadi, karedok sayuran. Tadi ada toge, kol, terong, timun, kacang panjang, kemangi dan sebagainya ya. Ini paling enak banget nih disantap ketika siang-siang cetar. Santapnya pakai ini nih guys, pakai kerupuk. OMG. Ya datar banget ya. Makanannya simpel, nyehatin. Tuh ini nikmatnya tingkat dewa banget guys. Cocol nih pakai kerupuk. Kayak kerupuk enak banget. Rasanya enak banget, mirip banget dengan karedok yang biasa aku beli di langganan aku. Mantap pokoknya. Ini boleh juga ya dilengkapi dengan telur rebus, bawang goreng, lontong atau nasi. Wah, tambah mantap deh. Tambah ngenyangin juga tentunya. Oke, teman-teman, sekian dulu ya bikinan kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode Masak-Memasak selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan nantikan terus video-video selanjutnya. Thank you, selamat mencoba. Bye-bye.